Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bukan benteng keadilan ya, kalau sampai itu terjadi jangan ampun dan jangan boleh ada yang melindungi, karena sekarang zaman transparan, zaman digital. Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Ada Hakim Agung yang katanya terlibat, kalau tidak salah dua, itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga. Karena ini hakim itu kan benteng keadilan ya. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi, karena sekarang zaman transparan, zaman digital. Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Gitu aja.